SD manual. Jadi ini persenelannya sangat gede ya, matret netral di maju ya. Nah ini ada double gearnya, ini punya double gear dia, ada 4 silinder, ada L4, dan ini untuk double gear ya teman-teman ya. Jadi ini mobil Land Cruiser ini di samping gesit di jalan datar dan anti slip juga ya, karena dia punya gear double gear. Rintangan sudah pakai ini, tinggal tarik ke atas langsung hidup di sini ya. Nah, ini juga sudah sangat bagus, ini lekungannya sangat indah sekali untuk dashboardnya, untuk speedometernya. Dashboardnya warna hitam dicampur dengan warna putih. Nah, ini untuk bagasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, apa kabar? Semoga saya selalu panjang umur dan rezeki di mana pun teman-teman berada. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Selamat sore Sayyidina Muhammad, bersawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul hisab. Baiklah teman-teman, pagi hari ini tanggal 1 saya akan review berbagi tentang Land Cruiser ya. Land Cruiser ini dia penampakan. Oke. Ini penampakan saya. Semoga review saya ini bermanfaat. Mari kita putar dulu ke belakang. Ah, ini modelnya adalah twin turbo ya. Twin turbo. Ah, ini 79 anniversary ya. Ini untuk cocok untuk mobil keluarga. Oke. GX R Land Cruiser ya. Mari kita review dulu sedikit sebelum saya naikkan ke trailer ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin beli mobil ya. Lampunya juga sudah LED, termasuk untuk lampu seperempatnya sudah pakai kristal LED juga. Ini dilapisi dengan warna silver chrome ya. Jadi bumpernya sangat indah teman-teman ya, indah sekali. Lampu kiri kanannya semua, termasuk bannya ini sudah pakai velg. Oke, sekarang kita review dalamnya bagaimana. Nah ini modelnya 2022 teman-teman ya, 2022. Gasolin 95. Oke, 2022. Nah 10:1. Oke, kita review dalamnya teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah, sangat cerah sekali, begitu dibuka cerah sekali teman-teman ya, luar biasa penampakan. Kita coba starter dulu teman-teman ya, pakai tombol ini. Nah, ini juga sudah apa namanya, sudah matic. Saya menaikkan dulu, tidak ada orang yang mau keluar.
Jadi Land Cruiser ini tersedia beberapa warna, teman-teman ya. Tersedia beberapa warna. Ini kebetulan saya review warna biru ya. Warna biru dan itu ada yang warna putih juga ya. Jadi ini banyak sekali tombolnya, teman-teman ya. Nah, nanti untuknya di sini. Nah, ini ke seperempatnya, ini kursi-kursi AC juga sudah pakai stainless auto. Nah, ini tombolnya tinggal pencet-pencet aja ini guys ya, untuk mengurangi AC, untuk memindahkan mode. Nah, ini untuk on AC, off AC gitu, untuk low. Dan untuk gearnya ini sama teman-teman ya, PRN di manual. Jadi ini persnelengnya sangat gede ya, ngetret, netral, di maju ya. Nah, ini untuk double gearnya, ini punya double gear dia, ada 4 silinder, ada L4, dan ini untuk double gear ya teman-teman ya. Jadi ini mobil Land Cruiser ini di samping gesit di jalan datar dan anti slip juga ya, karena dia punya gear double gear. Rintangan sudah pakai ini, tinggal tarik ke atas langsung hidup di sini ya. Nah, ini juga sudah sangat bagus. Ini lekungannya sangat indah sekali untuk dashboardnya, untuk speedometernya. Dashboardnya warna hitam dicampur dengan warna putih. Nah, ini untuk bagasi. Kotaknya ini sangat luas, termasuk di sini juga ada teman-teman ya tuh. Nah, ini bagian depan ini ya, untuk naruh air dan naruh kopi. Nah, ini untuk hold, ini dia akan break hold, ada tulisan di situ langsung untuk monitor ya. Oke, apalagi. Nah, ini untuk melipat spion ya, ini kita tekan spionnya akan terlipat ya. Lock, center lock, ini untuk lock biar penumpang tidak bisa buka jendela. Kita lock dari sini, dia tidak bisa, tidak aktif yang di sana, yang di belakang, pokoknya yang tiga pintu tidak aktif setelah kita lock ini ya. Nah, ini sudah power window semua, bisa dikontrol dari sini, bisa dikontrol dari tempat supir ya. Nah, sementara ini untuk ngatur spion keluar ke dalam kiri kanan ya, kalau tidak mau ke kanan tinggal putar ke R ya. Nah, ini dicampur kayak marmer gitu teman-teman, ini jadi sangat indah. Begitu kita buka ini, wow. Nah, ini untuk bagasi, untuk bagasi. Bagasi sudah langsung terbuka. Nah, ini ada bluetoothnya ini teman-teman ya, ada bluetoothnya, ada handsetnya juga, ada headsetnya juga teman-teman. Ini ada layar monitor untuk penumpang, jadi kenyamanan penumpang itu masya Allah tabarakallah ya, diutamakan sekali. Dan ini dual AC juga teman-teman ya, dual AC untuk penumpangnya. Jadi tempat penumpangnya ini sangat luas. Di belakang juga ada teman-teman jok, jadi tiga jok ya, tiga jok. Oke, masyaallah, sangat luas. Nah, ini penampakan dari belakang ya, bagasinya juga luas sekali. Nah, ini sudah bisa tutup, tinggal tekan aja dia nutup sendiri teman-teman ya.
Blazer 2002 model GXR. GXR nah, ini dari sini juga. Nah, ini kita bisa lihat, begitu kita buka langsung menggoda teman-teman ya, dengan warna yang sangat cerah, luar biasa. Nah, ini tadi yang saya bilang teman-teman, ini dia punya headset ini ya, ada dua dia punya headset, itu untuk kenyamanan penumpang. Dan untuk penumpang yang duduk di samping supir juga luas. Allah, tabarakallah, luar biasa teman-teman ya, Blazer. Oke, teman-teman, demikian review saya seputaran Land Blazer ya. Mari kita akan naikkan langsung sekarang ke trailer ya untuk kita muat. Sudah dapat 5 teman-teman ya, tinggal 3 ya. Oke, kita mulai, kita lipat kacanya dulu. Oke, siap, kita mulai teman-teman, kita naikkan dia ya. Beginilah pekerjaan kita sehari-hari teman-teman ya, muat mobil baru. Mobil baru terus ya kita. Jadi kita tiap hari itu berkecimpung dengan bau mobil. Mobil baru. Tapi kita masih belum punya mobil, mobil baru gitu. Sudah pas itu karena di depannya ada Camry ya. Nah, saya ini belum bisa keluar, ini gimana cara keluarnya ini? Nah, situasinya oke. Thank you for watching buat teman-teman yang baru menemukan channel saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk mendukung channel saya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.